Oke, teman sahabat Pelik Pabian 78, di malam hari ini kita berada di Terminal Alang-Alang Lebar ya. Ini pertama kali saya ngeliput bus di malam hari ya, di terminal ya. Halo, dulu zaman Pak Romo masih online, kita nunggu malam-malam ya, bus-bus Pelangi, PMTO ya. Nah, ini kita bersama Om Andi, Pak Indra hunting di malam hari di Terminal Alang-Alang Lebar. Bus apa yang akan masuk? Saksikan teman-teman ya. Terminal Alang-Alang Lebar. Semoga banyak nanti bus-bus yang masuk. Nah, ini yang bus ALS dari Solo tujuan ke Medan. Ya. Bintang Solo. Tadi di loket ALS Jalan Soekarno-Hatta. Ini pembuka dari bus ALS. Si Raja Paket. Mantap. Medan Pekanbaru dulu. Wah, inilah penumpangnya lumayan. Ketemu lagi ya dengan 320. Paket buntutnya lumayan banyak. Si Raja Paket 320. Lapor dulu. Yuk, Bang. Silau. Inilah suasana di Terminal Alang-Alang Lebar. Jadi mereka lapor dulu ya ke posko Ramcek. Agak sedikit terlambat ya informasinya dari yang pedagang-pedagang. Biasanya jam-jam lepas maghrib itu bus-bus Padang udah masuk. Ini belum ada yang masuk bus Padang. Mungkin ada sedikit kendala di penyeberangan ya. Ini penumpang yang mau ke Padang. Ya Bang, hati-hati Bang. Ya, lumayan ya penumpang. Lanjutkan perjalanan ke Medan. Bagus ini, pintu tengah. Oke, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Penumpangnya lumayan juga ya. Star Solo. Nah, inilah suasana hunting di malam hari. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini Sumber Waras Putra. Kosong. Wah, ada. Lumayan. Waras Putra ada paket sedikit di situ ya. Tinggal gelas. Ini tujuan kemana ya? Tinggal gelas Yogyakarta, Jambi. Oh, dari Jambi startnya Sumber Waras Putra ini. Tinggal gelas. Jam-jamnya bus-bus dari Padang, Jambi, Pekanbaru ya, banyak masuk di malam hari. Lapor. Oke,
plat AB asli Yogyakarta. Bus ini platnya ini AB Jogja. Lanjutkan perjalanan menuju ke Jogja. Dia lewat ini, lewat KM12. Sip. Wah, ngebut juga ya. Sorry. Ini dari mana ya? Mungkin bisa jadi dari ini ya. Dari... Tapi dari sini tadi ya. Masuknya. Bentar lah, dari Jambi. Cuman ini masuk bus apa ini, Sumatera Raya Trans ya. Nah, dari mana nih, kan baru kayaknya. Single glass. Suriem. Nah. Oke. Sumatera Raya Trans. Oke. Single glass. Udah langsung dikepung dengan pengamen. Waduh. Pelik Pabian 78, Om. Romo CS. Romo CS. Ini lah. Oke. Langsung Oke. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai. Penuh ya, wih mantap, ngebut. Ini tambah malam tambah banyak bus-bus Padang masuk. Ini udah yang ketiga bus Padang ya, tadi bus Mior, ini bus Palala dengan anak Daro. Wih, anak Daro SR2 Panorama ya. Ini E10. Kita lihat. Ini E10 BA7034. PT Putra Transindo Mulia. Di belakang TN Trans. Ini masuk jam 8:30 malam. Palala. Panorama kelas Malajo Palala. Entrance melanjutkan perjalanan. Penuh ya? Wih, gila, penuh. Full. Dumai, Semenep. Semenep. Oh. Yang kedua ya. Malala yang kedua dengan Nopin berapa ini?
Wih, bus Padang makin sempurna, bus-bus baru Palencia ya. Bus E12, keren, mantap. Full-full penumpang dari bus Padang ini ya. Luar biasa. Ada Om Ibnu Ocha, baru datang. Udah ngumpul semua ini, YouTuber Palembang. Bang, dari mana tadi bang? Dari mana? Lari. Full ya? Langsung indah ya, kalau bus-bus Padang persekian detik udah berangkat. Cepat. Nah, langsung. Wih, luar biasa. Kita tunggu lagi ya, bus apa saja yang akan masuk. Kayaknya masih banyak ini. Baru 4 bus Padang.